Tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Hanka. Ayat 2 hingga ayat 4 dari surah An-Nisa. Bahagian perbincangan bahagian kedua. Lanjutan dari perbincangan mengenai ayat 2 hingga ayat 4. Kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri beliau. Belumlah lengkap keterangan tentang kebolehan beristeri lebih dari satu ini kalau belum kita uraikan pula sebesedikit tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri beliau yang berlebih dari empat. Menurut riwayat, 11 orang banyaknya dan 9 orang antara mereka itu beliau tinggalkan ketika beliau wafat. Riwayat beliau dengan isteri-isterinya itu perlu kita ketahui dalam kedudukan kita sebagai orang Islam untuk mendudukkan soalnya berdasarkan kepada iman kita. Kita pun mengerti bahawa musuh-musuh Islam sebagai setengah orientalis barat atau misi dan zending Christian sengaja membuat kritik-kritik yang rendah mutunya berkenaan dengan pernikahan-pernikahan nabi-nabi kita ini. Antara kritik itu ialah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristeri lebih dari satu orang adalah kerana hawa nafsu syahwat semata-mata. Lantaran itu, mereka lemparkan penghinaan-penghinaan yang rendah mutunya yang maksud semata-mata membusukkan Islam dan juga untuk mengingkari beliau sebagai Nabi. Tetapi mereka tidak mahu melakukan penghinaan itu terhadap Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang keduanya beristeri sampai beratus-ratus orang. Mereka tetap menganggap Daud sebagai seorang Nabi dan Raja dan sangat mulia dan mengatakan bahawa Isa Al-Masih adalah keturunan Daud. Oleh sebab itu, kalau kita berikan keterangan bagaimana duduk soalnya jika Nabi beristeri banyak, maksudnya hanyalah semata-mata mengingatkan kepada kaum Muslimin saja, bukan untuk membantah fitnahan yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam itu. Kerana betapapun kita memberikan keterangan secara jujur dan ilmiah, namun mereka akan tetap memberikan penilaian yang di luar kebenaran terhadap Nabi kita itu sebab mereka bukanlah dalam rangka mencari kebenaran melainkan semata-mata untuk memperkuat pendirian mereka saja bahawa mereka tidak percaya atau kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu betapapun benarnya yang kita terangkan tidaklah akan mereka terima. Kerana kalau mereka terima, berarti mereka mengakui kebenaran Islam. Tentu yang demikian itu pantang bagi mereka. Adapun isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelah itu ialah pertama Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ayahnya ialah anak Asad, Asad anak Abdul Uzza, Abdul Uzza anak Husay, Husay anak Khilab dari Quraisy. Pada zaman jahiliah Khadijah itu diberi orang gelar At-Tahirah, artinya yang bersih, kerana dia sejak dari semula tidak terbawa oleh gelombang adat-adat buruk zaman jahiliah. Suami yang pertama ialah Abu Hallah. Dan dari pernikahan pertama itu dia beroleh anak perempuan bernama Hindun. Setelah Abu Hallah meninggal, dinikahi dia oleh Utaid bin Abi dari Bani Makhzum juga. Setelah beroleh dua orang putera, seorang lelaki dan seorang perempuan, Uzaid pun meninggal pula. Setelah itu menikahlah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia Khadijah itu 40 tahun dan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Dua kali kematian suami menyebabkan Khadijah telah pandai hidup sendiri. Dia mengirimkan perniagaannya ke Syam dengan orang-orang yang dipercayainya.
Sebab itu terhitunglah dia sebagai salah seorang yang mampu dalam kota Mekah. Satu kali tertariklah hatinya mengangkat Muhammad menjadi kepercayaannya untuk membawa perniagaan itu ke Syam. Harapannya itu tidak dikecewakan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang kepercayaan dan amanah itu dengan baik dan perniagaan membawa keuntungan yang besar. Kembali dari membawa perniagaan dari Syam, itulah Khadijah mengatakan keinginannya terus terang kepada Muhammad agar sudi menikah dengan dia. Menurut riwayat dari Al-Waqidi, ahli sejarah Nabi yang terkenal itu, Khadijah terlebih dahulu telah mengirim seorang perempuan bernama Nafisah binti Munyah menyelidiki secara halus kalau-kalau Muhammad sudi menikah dengan dia. Padahal waktu itu banyaklah laki-laki yang ingin menikah dengan Khadijah. Pertama, kerana nasab keturunannya. Kedua, kerana kemuliaannya di tengah kaumnya. Ketiga, kerana dia kaya raya. Orang-orang yang menginginkannya itu pun banyak pula yang kaya raya yang sudi membayar mas kahwin dengan pantas. Tetapi hati Khadijah telah lekat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga diutusnya Nafisah tersebut menyiasati perasaan Muhammad dalam hal pernikahan. Iaitu sesudah dia kembali dari Syam itu, berkata Nafisah, "Aku temui dia, lalu aku berkata, 'Ya Muhammad, apakah halangannya maka engkau belum juga menikah?' Beliau menjawab, 'Saya tidak punya apa-apa untuk menghadapi pernikahan.' Lalu aku bertanya pula, 'Bagaimana kalau ada orang yang tidak mementingkan berapa engkau mesti membayar mas kahwin itu? Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang cantik, lagi berharta, lagi bangsawan dan sejodoh dengan engkau, ingin hendak mempersuamikan engkau? Adakah engkau suka?' Beliau bertanya, 'Siapakah orangnya?' Aku menjawab, 'Urusan itu serahlah kepadaku,' kata Nafisah selanjutnya. Aku pun pergilah kepada Khadijah menerangkan hasil percakapan itu. Setelah mendengar berita yang aku bawa, Khadijah segera mengutuskan menemui Muhammad, meminta dia datang ke rumah Khadijah. Dan diutusnya pula orang lain memberitahukan hal itu kepada pamannya Amir bin Asar supaya dia menjadi wali untuk menikahkan mereka. Setelah beliau datang ke rumah Khadijah dan berhadapan, berkatalah Khadijah, 'Wahai anak pamanku, aku ingin mempersuamikanmu kerana hubungan kekeluargaanku dengan engkau dan engkau pun seorang yang terpandang mulia dalam keluargamu sendiri. Engkau adalah seorang yang amat dipercayai di kalangan mereka dan engkau pun terkenal sebagai yang baik budi dan jujur. Sebab itu, terimalah diriku untuk menjadi isterimu.' Kata Al-Waqidi bahawa Muhammad tidak sekaligus menerima lamaran yang mulia itu, melainkan dia berjanji akan segera menyampaikan permintaan itu kepada paman-pamannya. Maka paman-pamannya menyetujui dan menguruskannya. Beliau ditemani oleh pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib meminang Khadijah kepada paman Khadijah iaitu Amir bin Asad. Maka terdapatlah penyesuaian dan menikahlah Muhammad dengan dia. Ketika akan nikah, pamannya yang kedua, Abu Talib, turut hadir. Dicatatkan oleh ahli sejarah, khutbah nikah yang diucapkan oleh Abu Talib meresmikan pernikahan itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita ini semua dari keturunan Ibrahim dan cakal bakal keturunan Ismail, cabang Ma'ad, unsur Mudar. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita ini menjadi pengawal rumahnya yang mulia dan tanahnya yang suci. Di tengah kita berdiri, rumahnya tempat orang naik haji dan kita hidup di atas tanahnya yang mulia itu dan Tuhan takdirkan kita menjadi pemimpin manusia. Sesungguhnya anak saudara kami ini, Muhammad anak Abdullah, adalah seorang yang jika ditimbang bersama laki-laki yang mana pun dia akan tetap lebih berat.
meskipun hartanya hanya sedikit, namun harta dunia itu hanyalah laksana bayang-bayang yang akan hilang. Dan kamu semua telah kenal siapa Muhammad sebagai keluargamu. Dia telah meminang Khadijah binti Khawalid dan mas kawinnya telah disediakannya. Saya merasa demi Allah, sesudah pernikahan itu akan terjadi pada dirinya suatu berita besar dan persoalan yang hebat. Menurut riwayat, beliau telah membayar mas kawin itu 500 dirham perak, banyaknya yang seharga dengan 12 rugiah emas. Beruntung, berbahagia rumah tangga mereka. Menurut riwayat Ibnu Abbas, anak mereka pertama laki-laki diberi nama Qasim. Nama putera pertama inilah dijadikan gelar Rahab Lahab untuk beliau, iaitu Abu Qasim. Tetapi Qasim itu meninggal waktu kecil, dalam usia beliau 30 tahun. Artinya setelah 5 tahun menikah, dapatlah anak perempuan yang diberi nama Zainab. 3 tahun sesudah itu, lahir pula anak perempuan bernama Ruqayyah. Sesudah itu, Ummi Kalsum. Fatimah, setelah Rasulullah berusia 41 tahun. Kemudian dapat pula seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah dan diberi nama Timang-Timang Tahir bin Tayyib. Dialah anak yang dilahirkan setelah beliau menjadi Rasul. Sayang, anak itu meninggal pula waktu kecil. Pentinglah kedudukan Khadijah dalam sejarah Islam, sebab dialah orang yang mula-mula beriman kepada risalah beliau dan tidaklah pernah Khadijah bermadu dengan perempuan lain. Ibn Ishaq meriwayatkan, setiap kali hati Rasulullah dikecewakan oleh kaum musyrikin dengan menolak dan mendustakan ajarannya, Khadijahlah yang menawari dan memperteguhkan hatinya dan membujuk serta mengakui kebenarannya. Pernah Nabi Muhammad mengatakan, perempuan-perempuan yang akan menjadi penghulu seluruh perempuan di dalam syurga sesudah Maryam binti Imran ialah Fatimah dan Khadijah serta Aisyah isteri Fir'aun. Aisyah mengakui terus terang bahawa perempuan yang paling dikagumi dan kadang-kadang dicemburinya di dalam dunia ini tidak ada yang lain melainkan Khadijah. Aisyah berkata, bukan kerana aku pernah bertemu dengan dia, melainkan kerana namanya selalu disebut oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada kambing disembelih, sepeha dagingnya selalu dikirim kepada teman sahabat Khadijah waktu dia hidup. Keluar beliau dari dalam rumah, Khadijah juga yang jadi buah mulutnya. Sehingga pada suatu hari, pernah aku cemburu sampai aku berkata, engkau masih ingat saja kepada seorang perempuan tua, padahal Tuhan telah menggantinya dengan yang lebih baik. Kata Aisyah, beliau marah benar mendengar perkataanku demikian, sehingga berdiri rambut ubun-ubun beliau dari sangat menahan marah. Lalu dia berkata, tidak, demi Allah, selamanya tidak akan ada gantinya. Dialah yang mula-mula beriman kepadaku waktu orang lain masih kafir. Dialah yang membenarkan daku waktu orang lain mendustakan. Dialah yang mengubat hatiku dengan harta benda waktu orang lain membenciku dan memboikotku. Dan dia aku diberi Allah anak-anak, sedang dari perempuan lain aku tidak mendapat anak. Berkata Aisyah, sejak itu aku berjanji dalam hatiku tidak lagi akan menyebut-nyebut Khadijah dengan kurang hormat di hadapan beliau. Itulah isteri beliau yang pertama, yang kalau kita hendak meninjau rumah tangga ini dengan romantis modern, dapat kita katakan bahawa inilah cinta pertama dari kedua belah pihak. Khadijah sudah menikah 2 kali sebelum menikah dengan Nabi kita SAW. Tetapi dia tidak beruntung kerana kedua suaminya mati. Setelah itu sudah banyak orang meminangnya tetapi semuanya ditolak. Baru lihat dia mengenal arti cinta setelah bertemu dengan pemuda yang jujur ini. Dan bagi Nabi SAW sendiri, ini pulalah cinta pertamanya yang menjadi buah mulutnya sampai akhir hayatnya, terutama kerana pengorbanan-pengorbanan berat yang ditempuh Khadijah membelanya dan mengasuh anak-anaknya.
Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Usia Nabi ketika itu telah 50 tahun dan usia Khadijah 65. Mereka bergaul selama 25 tahun. Namun kematiannya dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu tahun yang amat muram, sehingga beliau namai tahun duka cita. Dan kerana beberapa hari sebelum Khadijah meninggal dunia, telah meninggal pula pamannya yang amat dicintainya dan yang membela sejak dia kecil, tetapi di akhir hayatnya tidak mau memeluk Islam, iaitu pamannya Abu Talib. Kedua, Saudah binti Jam'ah. Saudah binti Jam'ah adalah dari keturunan Lu'ai. Pada Lu'ai itulah bertemu nasabnya dengan Nabi. Dia menikah dengan Saudah beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Saudah ketika itu telah tua, tidak berapa selisih umurnya dengan Khadijah. Besar kemungkinan bahawa pernikahan ini terlebih banyak ditekankan kepada pemeliharaan rumah tangga kerana kematian Khadijah. Suaminya yang pertama bernama Sakran bin Amir dari Bani Lu'ai juga. Setelah dia tua dan merasa tidak dapat lagi menyelagara suami menurut mestinya, dia hadiahkan hari gilirannya kepada Aisyah. Saudah terkenal sebab kesalehannya dan kesabarannya. Dia dapat hidup menjadi isteri beliau dan menyaksi kewafatan beliau. Dia meninggal setelah tua benar di akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Ketiga, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berapa lama setelah itu, beliau menikah dengan Aisyah dalam bulan Syawal tahun ke-10 Nubuah. Inilah isteri beliau yang paling muda usianya ketika dinikahi, dan inilah isteri beliau satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan dara, iaitu perawan. Dia mulai dinikahkan oleh ayahnya Abu Bakar dengan Rasulullah dalam usia 7 tahun. Tetapi baru beliau berumah dengan dia setelah pindah ke Madinah dalam usianya 9 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sedang usia Aisyah baru 18 tahun. Ketika dia tidak diberi Tuhan putera, kerana dia tidak diberi Tuhan putera, dia meminta izin kepada Rasulullah untuk memakai kunyah gelar. Lalu diizinkan oleh Rasulullah memakai gelar Ummi Abdullah. Diambil dari nama Abdullah bin Zubair, anak Zubair bin Awam, anak Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah. Kata Masruq, ahli hadis yang terkenal merawikan sebuah hadis yang diterimanya dari Aisyah, selalu disebutkan, hadis ini disampaikan kepadaku oleh Aisyah yang jujur, puteri Abu Bakar yang jujur. Masruq juga mengata, aku melihat orang tua-tua dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah datang bertanya kepadanya hal pembahagian faraid. Berkata Attar bin Rabah, Aisyah adalah seorang yang paling ahli dalam hal fiqah, paling alim dan paling baik menyatakan pendapat terhadap orang awam. Amir bin Ash berkata, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapakah perempuan yang paling disukainya. Beliau menjawab, Aisyah. Dan aku tanya pula, laki-laki yang paling engkau sukai? Beliau menjawab, ayahnya. Kelebihan Aisyah dari yang lain ialah bahawa tempatnya lah yang dipilih Nabi SAW untuk sakitnya yang membawa mautnya. Dan dialah yang menyelenggarakan sakit beliau dan wafat beliau di atas haribaannya. Aisyah wafat di Madinah pada tahun 57 Hijrah dalam usia 60 tahun. Selama hayatnya sesudah suaminya yang mulia itu wafat, terkenallah ilmunya yang luas. Tempat orang bertanya, pernah pada zaman Ali bin Abu Talib terjamah tangannya kepada politik sehingga memimpin peperangan Jamal, iaitu perang berontak melawan Ali. Tetapi dia dapat ditawan dan disuruh antarkan kepada adiknya Muhammad bin Abu Bakar ke Madinah. Sejak itu, beliau tidak mencampuri urusan politik lagi.
hanya mengajarkan ilmunya tentang hadis, fiqh, faraid dan sebersedikit mengaji pula dengan soal-soal pengobatan yang ada waktu itu. Keempat, Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah seibu sebapa dengan Abdullah bin Umar. Ayahnya orang besar yang kedua di samping Abu Bakar yang selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia turut hijrah ke Madinah bersama ayah dan suaminya. Suaminya yang pertama ialah Kunais bin Huzaifah, salah seorang yang penting pula sebab dia turut dalam peperangan Badar. Artinya salah seorang yang dijanjikan Allah diberi ampun dosanya dan masuk ke dalam syurga. Setelah dia meninggal, menjadi janda mudalah Hafsah. Umar ingin sekali agar anaknya yang telah kematian suami itu dinikahi oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang penting. Lalu dia bicarakan soal putrinya dengan Abu Bakar. Kalau dia sudi menerima nasib anaknya, tetapi Abu Bakar diam saja. Dia tidak menjawab sepatah pun. Umar marah. Kemudian dia dibicarakan pula nasib anaknya itu kepada Uthman bin Affan. Kebetulan waktu itu Uthman baru kematian isterinya, iaitu Ruqayyah, anak perempuan Rasulullah. Artinya Uthman menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu soal itu dibicarakan Umar dengan dia menjawab saja dengan pendek, aku belum berniat beristeri sekarang. Umar bertambah marah kerana kedua sahabatnya itu tidak mempedulikan keinginannya. Lalu dia pergi mengadu kebahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa permintaannya dipandang enteng saja oleh kedua sahabatnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui benar tabiat sahabatnya satu demi satu dan sangat pandai menghadapi perangai mereka. Dia tahu bahawa Umar lekas penaik darah dan lekas tersinggung serta lekas pula pemaaf kalau menerima kebenaran. Melihat mukanya kusut dan menceritakan lamarannya yang tulus itu tidak terjawab sepatah pun oleh Abu Bakar dan Uthman menolak saja dengan kata pendek, Rasulullah berkata dengan tenang dan senyumnya, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih mulia daripada Uthman, sedang Uthman akan menikah dengan perempuan yang lebih tinggi daripada Hafsah. Sedang Umar tercengang-cengang mencari erti perkataan itu, Rasulullah melanjutkan perkataannya, sekarang aku meminang Hafsah kepadamu. Tidaklah dapat dilukiskan betapa kegembiraan Umar mendengar pertanyaan Rasulullah itu. Sekarang aku meminang Hafsah kepadamu. Tidaklah dapat dilukiskan betapa kegembiraan Umar mendengar pertanyaan Rasulullah itu. Setelah langsung pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, tidak lama kemudian bertemulah Umar dengan Abu Bakar. Dengan senyum Abu Bakar berkata, maafkan aku kerana ketika engkau menyebut-jebut nama anakmu Hafsah kepadaku, aku diam saja kerana sedang kami duduk berdua tempoh hari Rasulullah ada menyebut-jebut Hafsah dekatku. Demi menyimpan rahsia beliau, aku tutup mulutku dan tidak aku jawab perkataanmu. Kalau sekiranya beliau tidak jadi meminang Hafsah, tentu aku yang akan meminangnya. Rasulullah menikahi Hafsah setelah 30 bulan beliau berpindah ke Madinah. Tetapi antara isteri-isteri beliau, ibu orang yang bernama Hafsah inilah adalah paling keras tabiatnya, menyerupai ayahnya pula, lekas penaik darah, sehingga satu kali pernah Rasulullah marah langsung menceraikannya. Bukan main ibanya hati Umar setelah anaknya disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga diambilnya tanah dan diserahkannya di atas kepalanya sendiri sambil berkata, apa artinya lagi kalau anakku telah beliau ceraikan? Berkatalah Uthbah bin Amir, maka datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau rujuk kembali. Berkata Jibril, rujuklah kembali kepada Hafsah. Dia adalah
seorang perempuan yang selalu berpuasa dan selalu bangun untuk sembahyang malam, dan dia adalah isterimu sampai ke syurga esok. Dan katanya pula, kembalilah kepadanya, kasihanilah Umar. Setelah Saidina Umar luka parah dan ditikam pendurhaka Abu Lukliyah, beliau wasiatkan kepada Hafsah menyuruh menyimpan musal Al-Quran yang telah dikumpulkan dalam zaman Abu Bakar. Musal pertama itu diserahkan oleh Hafsah kepada Saidina Uthman ketika akan disalin kepada beberapa naskah yang akan dikirimkan ke pusat-pusat negeri Islam, iaitu Mesir, Syam, Irak dan Mekah. Menurut Ad-Dalabi yang diterimakan dari Ahmad bin Muhammad bin Ayub, Hafsah meninggal pada tahun 27 Hijrah. Menurut Abu Mas'ud, dia wafat pada bulan Jamadil Ula tahun 41. Kata yang lain, dia wafat tahun 45 di Madinah. Yang mensolatinya dan memikul jenazahnya ialah Marwan bin Hakam, kerana ketika itu Marwan menjadi Governor Muawiyah di Madinah. Kelima, Zainab binti Khuzaimah. Ayah Khuzaimah dari keturunan Hilal bin Amir. Sebab itu nama beliau selalu ditulis Zainab binti Khuzaimah binti Aris Al-Amiriyah. Sejak zaman jahiliah, nama Zainab telah terkenal kerana sangat pemurahnya menolong orang-orang yang sengsara, sehingga diberi orang gelar Umul Masakin, ibu orang-orang yang melarat. Zainab adalah seorang janda sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ubaidah binti bin Haris, yang tewas mencapai syahidnya dalam peperangan Uhud. Tetapi malang, hanya 8 bulan saja Rasulullah SAW dapat mempergaulinya. Dia pun meninggal dunia dalam usia ketika sekitar 30 tahun. Dua kali Rasulullah SAW kematian isteri dengan meninggalkan Zainab. Isteri yang pertama meninggal dalam tangan beliau ialah Khadijah. Keenam, Ummi Salamah binti Abu Umayyah. Nama kecilnya Hindun. Ayahnya Abu Umayyah pada zaman jahiliah dikenal orang sebagai orang yang dermawan. Dia adalah keturunan Bani Makhzum yang bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada Lu'ay. Suaminya yang dahulu ialah Abu Salamah. Nama kecilnya Abdullah bin Abdul Asad. Ibu Salamah ialah Barah binti Abdul Muttalib, saudara ayah Nabi SAW. Dari pernikahan berbahagia itu, mereka mendapat beberapa orang anak: Umar, Salmah, Durrah dan Zainab. Anak-anak inilah yang kemudian jadi anak asuhan anak tiri Rasulullah. Abu Salamah dan Ummi Salamah adalah suami isteri yang sangat beriman kepada Rasulullah. Ketika terjadi hijrah ke Habsyah, mereka berdua turut hijrah, kemudian pulang bersama-sama. Setelah tiba pula masa hijrah ke Madinah, mereka hendak berangkat bersama-sama pula ke Madinah, dan mereka gendong anak yang masih kecil. Tetapi ketika akan berangkat, kaum keluarga Ummi Salamah sangat menghalangi. Anak yang sedang digendong oleh Abu Salamah ditarik dari dalam pengakuannya, dan isterinya Ummi Salamah dirintangi dengan keras. Abu Salamah terpaksa berangkat terlebih dahulu seorang diri. Maka setahun lamanya Ummi Salamah duduk bersedih hati kerana terpisah dari anak yang ditarik dari golongan ayahnya itu, tidak diserahkan kepadanya kerana takut akan dilarikan menuruti suaminya. Tapi setelah setahun dia berpisah dengan suami, dijauhkan dari anaknya yang kecil, dia selalu menangis saja sehingga kian lama, kian kuruslah badannya. Rupanya ada keluarganya yang kasihan melihat, lalu dia dibiarkan menuruti suaminya dan diserahkan pula anaknya kepadanya. Dia pun berangkat.
Kemudian terjadilah perangan Badar. Suaminya yang dicintai itu mencapai syahidnya di medan perang Badar itu. Setelah lepas masa berkabungnya, datanglah Rasulullah menziarahinya. Beliau pun bertanya, tidakkah dia bercita-cita nak menikah lagi? Dengan mengeluh, dia menjawab bahawa dia tidak akan dapat lagi suami yang setia seperti Abu Salamah. Dan lagi anaknya kecil-kecil 4 orang. Dan hanya orang sebagai Abu Salamah sajalah agaknya yang akan tahan beristeri orang sebagai dia. Sebab dia sangat pemarah. Rasulullah SAW pun menyatakan dengan terus terang bahawa beliau melamar dia. Beliau katakan bahawa urusan anak yatim yang masih kecil-kecil itu nescaya akan membawa berkat. Adapun tabiat pemarah bisa hilang kerana banyak mengingat Tuhan. Maka langsunglah pernikahan beliau dengan dia pada bulan Syawal tahun ke-4 Hijrah. Kata Abu Umar, beberapa bulan sesudah Perang Badar, iaitu kata Umar beberapa bulan setelah Perang Badar, yang menjadi walinya ialah anaknya sendiri, Salamah bin Abu Salamah. Ummi Salamah menjadi sangat terkenal dalam sejarah Rasulullah kerana tegurannya pada perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah sudah marah kepada sahabat-sahabatnya yang turut di Hudaibiyah itu. Sebagaimana diketahui, naik haji tahun itu diundurkan dan hanya boleh dilangsungkan tahun depan menurut surat perjanjian yang ditandatangani bersama dengan wakil-wakil kaum Quraisy. Lantaran tidak jadi umrah itu, hendaklah ditanggalkan kembali pakaian ihram dengan jalan mencukur rambut tahalul dan menyembelih dam. Sudah dua tiga kali diperintahkan Rasulullah supaya segera mengerjakan syarat-syarat itu. Tapi tidak seorang pun yang bersegera untuk menjalankan perintah itu sampai beliau marah. Lalu beliau masuk ke dalam kemahnya, menyatakan kekecewaannya kepada isterinya, Ummi Salamah, dan mengatakan bahawa umat ini akan dikutuk Tuhan kerana perintah Rasulnya tidak dijalankan segera. Lalu Ummi Salamah memberi nasihat pada beliau agar beliau sendiri keluar kemah, tak usah memerintah lagi, melainkan beliau sendiri segera menggunting rambutnya di hadapan orang banyak dan menyembelihkan binatangnya serta menanggalkan pakaian ihramnya. Nasihat isterinya itu sangat berkenan di hati beliau. Lalu beliau laksanakan. Melihat Rasul telah berbuat demikian, maka seluruh sahabat itu pun berlombalah meniru perbuatan itu dan terhindarlah umat dari kutukan Tuhan. Beliau meninggal di sekitar tahun 60-an. Yang mensalati jenazahnya ialah Abu Hurairah. Yang menyambutnya di kubur ialah anaknya Umar dan Salamah. Saudara laki-lakinya Ubaidullah bin Abdullah bin Abu Amayah serta Abdullah bin Wahab bin Rabiah. 7. Zainab binti Jahasi. Sebagai juga Abu Salamah, suami Ummi Salamah adalah saudara sepupu Rasulullah SAW. Sebab dia anak saudara ayahnya, Barah binti Abdul Muttalib. Zainab ini pun saudara sepupunya pula, kerana ibu Zainab itu adalah Umaymah binti Abu Muttalib. Rasulullah menikah dengan dia pada bulan Zulkaidah tahun ke-4 Hijrah. Usia Zainab ketika itu ialah 35 tahun. Demikian menurut riwayat dari Syekh Abu Muhammad Abdul Mu'in. Menilik keturunan itu, jelaslah bahawa masih ada hubungan keturunan antara beliau dengan Zainab. Artinya bahawa Zainab masih dalam pengawasan beliau, sebab ibu Zainab saudara ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itu, Zainab telah beliau nikahkan dengan Zaid binti Harisah, seorang bekas hamba sahayanya yang dahulu dihadiahkan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh beliau, Zaid itu dijadikan anak angkat sehingga dipanggilkan orang Zaid bin Muhammad. Sebenarnya baik Zainab ataupun saudara laki-lakinya kuranglah setuju di dalam hati mereka menerima pernikahan dengan Zaid. Kerana bagaimanapun,
Jua Islam mengajarkan hidup sama rata antara bekas budak dengan seorang bangsawan, namun sisa-sisa perasaan itu masih ada. Tetapi ketaatan kepada perintah Rasul menyebabkan pernikahan itu dilangsungkan juga. Tetapi setelah keduanya serumah, ternyatalah bahawa rumah tangga tidak tenteram. Zaid kerap kali mengadukan halnya kepada Nabi, bahawa isterinya tidak berapa hormat kepadanya sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami. Tetapi Rasulullah selalu memberi nasihat agar Zaid sabar memegang dan menghadapi isterinya. Tiba-tiba datanglah wahyu kepada beliau bahawa Zaid akan jadi juga menceraikan isterinya. Maka apabila iddahnya nanti sudah sampai, Allah akan menikahkan beliau dengan Zainab. Nabi pun dalam hati kecilnya keberatan menerima perintah itu, sebab telah dikenal oleh umum bahawa Zaid itu sudah diangkat menjadi anaknya. Lalu datang lanjutan wahyu mengatakan bahawa Tuhan tahu apa yang disimpan oleh Muhammad dalam hatinya, iaitu enggan melangsungkan perkahwinan itu. Tetapi dia diberi peringatan bahawa perintah Tuhan itu wajib dilaksanakan supaya manusia tahu bahawa di dalam Islam tidak dibolehkan lagi melanjutkan adat jahiliah, iaitu mengangkat anak orang lain jadi anak angkat. Hendaklah seseorang dipanggil menurut nama bapanya yang sebenarnya. Inilah suatu korban perasaan kerana taat kepada Allah yang wajib dijalankan oleh Nabi. Maka setelah iddah Zainab, lepas sesudah ditalak oleh Zaid, menikahlah Nabi dengan Zainab. Kita maklumi bahawa berbagai khabar fantasi telah dibuat oleh orang sekitar pernikahan itu, terutama oleh kaum munafik. Mereka siarkan berita-berita fitnah bahawa Muhammad menikahi menantunya, isteri anaknya. Ada pula khabar bohong disiarkan bahawa pada suatu hari Nabi datang ke rumah Zaid sedang Zaid tidak di rumah. Lalu kelihatan olehnya kecantikan tubuh Zainab, maka beliau jatuh hati. Setelah Zaid datang ke rumah, dikabarkan hal itu oleh Zainab kepada suaminya. Untuk menjaga perasaan Rasulullah, Zaid langsung menceraikan isterinya guna mempersiapkan kesempatan bagi Rasulullah menikahi Zainab. Kaum Orientalis Barat, Zendeng dan misi Kristian memperbesarkan khabar palsu ini. Tidak mereka nilai lagi dari segi dari mana sumber berita, daifkah atau maudhu' khabar bohong yang dibuat-buat. Maka dijadikan ini berita hangat dalam menilai sejarah Nabi. Dan orang-orang berpendidikan Barat yang tidak ada kesanggupan menilai sumber berita, berpegang pula lah kepada berita yang telah diolahkan ini, lalu menyebarkannya sebagaimana yang diperbuat oleh Semandari Soroto pada tahun 1938. Orang tidak mengingat lagi bahawa Zainab itu adalah anak perempuan Umaymah. Sedang Umaymah seayah dengan ayah Nabi, sama-sama anak Abdul Muttalib. Sejak kecilnya Zainab dalam pengawasan Rasulullah bersama-sama keluarga lain yang turut berpindah ke Madinah. Orang tidak mengingat lagi bahawa sejak kecilnya Zainab selalu di bawah penglihatan Nabi, sehingga beliaulah yang menganjurkan dia menikah dengan Zaid bin Harithah dan selalu pula hidup dalam rumah beliau kerana hadiah isteri beliau yang tua, Khadijah. Berdasar kepada berita yang dibawa oleh Abu Muhammad Abdul Mu'in bahawa Nabi menikahi Zainab setelah usia 35 tahun, dapatlah diketahui bahawa semasa dia berusia 15 tahun, 18 tahun, 25 tahun dan seterusnya, Nabi telah mengenal dia sehingga beliaulah yang memilihkan suami untuk dia. Sebab itu nyatalah bahawa berita Nabi jatuh hati melihat tubuh Zainab yang cantik ketika suaminya tidak ada di rumah itu, sudah dapatlah dinilai betapa kebohongannya. Kecuali kalau Nabi kita SAW tidak dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak jujur. Untuk mengetahui kepribadian Zainab, baiklah kita ambil kesaksian para madunya sendiri, Siti Aisyah. Aisyah berkata,
pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Zainab binti Jahsy sama dengan pandangan beliau terhadap diri saya sendiri. Belum pernah aku melihat seorang perempuan yang seperti Zainab dalam ketaatannya beragama dan ketakwaannya kepada Tuhan serta kejujurannya berkata-kata. Dia adalah seorang yang sangat mementingkan hubungan kasih sayang dan suka berderma. Dengan cara kesederhanaan, dia mengorbankan dirinya dalam beramal dan bersedekah serta mendekatkan diri kepada Allah. Lalu seorang bertanya, apa erti Allah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, seorang yang amat khusyuk kepada Allah dan merendahkan diri. Satu riwayat lagi dari Aisyah bahawa Rasulullah SAW pernah berkata, yang akan lebih cepat bertemu dengan daku kelak di akhirat antara isteri-isteriku ialah barang siapa yang lebih ringan tangannya. Mendengar itu, berbisik-bisiklah isteri-isteri beliau tentang siapakah agaknya yang lebih ringan tangannya itu. Lalu Aisyah teringat bahawa yang lebih ringan tangannya di antara mereka ialah Zainab binti Jahsy, kerana segala sesuatu dalam rumah tangga dikerjakan dengan tangannya sendiri dan dia suka sekali bersedekah. Zainab binti Jahsy meninggal pada tahun 20 Hijriah pada zaman Umar bin Khattab. Kesembilan, Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah adalah anak Harith, kepala kabilah Bani Muthalik yang pernah kalah memerangi Rasulullah. Pada suatu hari sampailah berita kepada Rasulullah SAW bahawa kabilah Bani Muthalik telah bersiap-siap hendak menyerang Madinah, kerana mereka menyangka bahawa Nabi SAW akan pergi berperang ke tempat lain sehingga penjagaan Madinah kurang kuat. Tetapi maksud itu telah didahului oleh Rasulullah. Mereka lah yang terlebih dahulu diserang sehingga terjadilah penyerbuan atas Al-Muraisi, tempat pertahanan mereka, sehingga mereka tidak dapat bergerak lagi dan kalah. Segenap penduduk laki-laki dan perempuan menjadi tawanan-tawanan, dan Juwairiyah anak kepala kabilah Al-Harith turut jadi tawanan, jatuh ke dalam tangan Thabit bin Qais bin Samas. Sebelum para tawanan dibawa pulang ke Madinah, Juwairiyah meminta izin hendak menghadap Rasulullah, lalu diberi izin. Dia pun menyampaikan permohonan kepada Rasulullah, demikian bunyinya, ya Rasulullah, saya ini adalah Juwairiyah binti Al-Harith binti Abu Dihar. Ayahku adalah pemimpin kaumku. Sekarang aku telah ditimpa oleh satu bala bencana, menjadi tawanan perang, jatuh ke tangan Thabit bin Qais bin Samas. Dia bersedia membebaskan daku dari tawanan ini asal aku menyediakan wang tebusan. Sebab itu aku datang kemari menghadap engkau, hendak permusyawaratkan berapa patutnya aku membayar tebusan itu. Aku mengerti siapa engkau dan siapa ayahmu. Aku akan mengemukakan usul baru yang lebih baik daripada yang engkau usulkan itu. Sukakah engkau menerimanya? Apakah usul itu, ya Rasulullah? Wang tebusan itu, aku sendiri yang akan membayarnya kepada Thabit bin Qais. Setelah itu, engkau aku lamar jadi isteriku. Juwairiyah terharu, tercengang, tetapi mukanya berseri-seri. Bagaimana? Tanya Rasulullah pula. Sambil tersenyum, Juwairiyah menjawab, aku terima, ya Rasulullah. Hari ini juga kita menikah, ujar beliau pula. Apakah akibat keputusan Rasulullah ini? Segera ayahnya dibebaskan orang dari tawanan untuk menikahkan anaknya. Dan berita itu lekas tersiar. Suasana permusuhan berganti saat itu juga menjadi persaudaraan. Nabi kita telah menjadi menantu orang di sini. Isi negeri Bani Muthalik yang telah dalam tawanan dibebaskan semuanya. Tidak ada lagi dibicara tentang wang, tebusan, semuanya bebas. Lebih dari 10 orang. Berkata Aisyah tentang hal ini, belum pernah aku ketahui seorang perempuan yang demikian besar berkat yang dibawanya untuk kaumnya yang melebihi Juwairiyah. Dan seluruh Bani Muthalik menjadi orang Muslim. Bagaimana Aisyah
Ummi Salamah dan Zainab binti Jahasi. Jariah ini pun adalah juga merawikan hadis-hadis yang berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Beliau meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun 56 Hijrah dalam usia 70 tahun. Dia dinikahi Nabi dalam usia 20 tahun. Yang mengsalati jenazahnya ialah Marwan bin Hakam, wali negeri Madinah waktu itu. Kesembilan, Ummi Habibah binti Abu Sufyan. Ayah Ummi Habibah, nama kecilnya Ramlah, ialah Abu Sufyan yang terkenal mengepalai peperangan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW selepas peperangan Badar sampai Mekah takluk. Ibu Ummi Habibah ialah Syarifah binti Abil Ash, ibunya saudara Affan, ayah Uthman bin Affan. Muawiyah yang mendirikan kerajaan Bani Umayyah adalah adiknya. Dia bersama suaminya Abdullah bin Jahasy telah beriman kepada agama Rasulullah SAW sejak semula, sehingga dia telah hijrah ke Habsyah pada hijrah yang kedua kali. Dari pernikahannya itu dengan Abdullah bin Jahasy itulah dia beroleh anak perempuan yang bernama Habibah, sehingga dia lebih terkenal dengan kunyatnya iaitu Ummi Habibah. Teranglah bahawa dia puteri Bani Umayyah yang sama taraf kedudukannya dengan Bani Hashim dalam masyarakat Quraisy. Ummi Habibah adalah perempuan pejuang yang besar yang patut dihormati oleh sejarah. Dia hijrah bersama suaminya meninggalkan ayah bundanya yang sangat benci pada Islam. Tetapi sayang, sesampai di Habsyah Abyssinia, suaminya murtad dari Islam dan masuk Nasrani. Padahal Raja Habsyah sendiri setelah mendengar keterangan dari hal Islam dari Ja'far bin Abu Talib telah masuk Islam, dan dia telah terluta-luta di Habsyi kerana telah terpisah dengan suami yang telah mengganti agama. Sedang akan pulang ke Mekah kembali, dia tidak mau sebab ayahnya Abu Sufyan menjadi kepala golongan yang memusuhi Nabi, yang kalah dalam peperangan Badar dan mengalahkan Nabi di perang Uhud serta mengepung Madinah di perang Khandaq. Ummi Habibah tetap dalam Islam walaupun apa yang akan terjadi. Menilai pengorbanannya yang besar itu, Rasulullah SAW telah mengirimkan utusan kepadanya iaitu Amir bin Umayyah Ad-Damri ke Habsyi menghadap Raja Najasyi yang telah Islam itu. Setelah menghadap Raja, Amir menyampaikan pesan Rasulullah bahawa beliau hendak melamar Ummi Habibah jadi isterinya, dan Najasyi akan dijadikan wakil beliau untuk menerima akad nikah itu. Yang akan menjadi wali ialah Khalid bin Sa'id bin Al-Ash bin Umayyah yang turut hijrah juga. Perwakilan itu diterima sebagai satu kehormatan besar oleh Najasyi. Pernikahan berwakil dilangsungkan dan Najasyi membayarkan mas nikahnya 400 dinar emas atas nama Rasulullah. Pada tahun ke-7 Hijrah, pulanglah Ummi Habibah ke Madinah ditemani dalam perjalanan oleh Sarabil bin Hassanah. Menurut riwayat dari Zubair bin Bakar yang diterima dari Ismail bin Amir, Ummi Habibah menceritakan halnya bahawa pada saat dia merasa terpencil seorang diri itu, tidak tahu jalan keluar dari kesulitan hidup, demikian rupa suatu hari datanglah seorang dayang Najasyi bernama Abrahah. Kerjanya di istana raja ialah sebagai penghias. Kata Ummi Habibah, dia minta izin kepadaku hendak bertemu, lalu aku persilakan masuk. Dayang itu menyampaikan berita gembira kepadaku bahawa utusan Rasulullah SAW telah datang dari Madinah meminangku, dan kedatangannya sekarang ini ialah atas perintah raja menyampaikan lamaran itu. Kau telah membawa suatu berita yang mengharukan hatiku, ujar Ummi Habibah. Abrahah, dayang perempuan itu, berkata pula, dan raja memesankan kepadaku supaya disampaikan kepada engkau, menyuruh menentukan siapa orang yang akan menikahkan engkau. Lalu Ummi Habibah menyebut nama keluarganya yang bergelar yang bersama ada di Habsyi, iaitu Khalid bin Sa'ad.
Kerana gembiranya menerima berita itu, ditanggalkannya dokuh emas yang sembelit lehernya dan diloroskan sebetul cincin dari jarinya, lalu dihadiahkan kepada Abraha. Setelah Umi Habibah sampai ke Madinah, dan sampai pula berita pernikahan itu kepada ayahnya Abu Sufyan yang dalam puncak memusuhi Rasulullah itu, dia berkata, memang tidak ada orang lain yang setara untuk menjadi jodoh anakku melainkan Muhammad lah. Setelah orang Quraisy ternyata memungkiri perjanjian Hudaibiyah, Abu Sufyan telah datang sendiri ke Madinah kerana ingin memperbaiki hubungan kembali. Dia telah datang menemui sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang besar-besar sebagai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain-lain, meminta perantaran mereka melunakkan hati Rasulullah agar diterima permintaan maafnya atas nama Quraisy. Tetapi semuanya menolak. Dia cuba hendak menghubungi Rasulullah langsung ke rumahnya, lalu datang ke rumah anaknya Umi Hubaibah, Habibah, yang telah bertahun-tahun tidak berjumpa dia. Dia cuba duduk di atas hamparan alas duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kalau Rasulullah pulang pada giliran Umi Habibah, dapatlah dia bertemu. Tetapi Umi Habibah telah menyentak alas duduk itu, lalu kedudukan ayahnya seraya berkata, "Ayah, jangan duduk di atas hamparan ini. Ini adalah tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah masih musyrik." Sebab itu ayah masih najis. Kau pun telah berubah terhadap kepadaku, wahai Ramlah, ujarnya dengan beriba hati. Kalau dalam surah Al-Tahrim, ayat surah 66 ayat 5, ada disebut antara isteri Nabi itu ada yang mendapat kehormatan nama As-Sa'ihat, yang bererti pengembara dalam menegakkan iman, maka Umi Habibah adalah orang yang paling berhak mendapat title itu. Beliau, Umi Habibah, meninggal pada tahun 44 Hijriah. Ke-10, Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Syafiyah ini dari keturunan Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang terbesar. Nenek moyangnya keturunan Nabi Harun alaihi salam. Suaminya yang pertama bernama Salam bin Mishkam dari Bani Quraizah. Setelah tidak berapa lama bergaul lalu bercerai, maka menikahlah dia dengan salah seorang pemuka Yahudi bernama Ibnu Abil Hukak dari Bani Nadir. Suaminya ini menguasai sebuah benteng terkuat di Khaibar. Benteng itu bernama Al-Kamush. Ayah Syafiyah, Huyai bin Akhtab, adalah salah seorang yang sangat terkemuka dalam kalangan Yahudi Bani Nadir. Dialah yang datang diam-diam ke Mekah menemui Abu Sufyan, mengajak menyerang Madinah dan mengatakan bersedia membantu menikam Muhammad dari belakang kalau peperangan itu terjadi. Maka terjadilah perang Khandaq atau Ahzab yang terkenal itu. Kemudian serangan Ahzab gagal dan Yahudi Bani Quraizah mendapat hukuman berat, iaitu semua laki-lakinya dibunuh dan perempuan serta anak-anak dijadikan tawanan. Menurut keputusan hukuman yang diberikan Sa'ad bin Mu'az, lihat kelak tafsir surah Al-Ahzab, adalah seorang yang menjalani hukuman dipotong lehernya kerana pengkhianatan kepada janji itu, ialah Huyai bin Akhtab itu. Kerana ayahnya telah mati, Syafiyah dibawa oleh sisa Yahudi Bani Nazir yang berkumpul di Khaibar menjadi isteri Ibnu Abil Hukak yang mempunyai benteng Al-Kumush tersebut. Penyerbuan terhadap benteng-benteng pertahanan Yahudi di Khaibar itu dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Setelah benteng Al-Kumush jatuh dan Ibnu Abil Hukak tewas
dalam mempertahankan bentengnya, Safiyah tertawan bersama dengan orang-orang lain. Khaybar adalah pertahanan terakhir Yahudi di tanah Arab. Kehancuran benteng-benteng pertahanan mereka di Khaybar menyebabkan mereka tidak sanggup lagi membangunkan kekuatan di tanah Arab. Semua laki-laki boleh dikatakan tewas. Sebab itu perempuan-perempuan dan anak-anak dijadikan tawanan. Maka datanglah sahabat Rasulullah yang bernama Diyah melaporkan kepada Nabi bahawa di antara tawanan itu terdapat Safiyah binti Huyai, anak Huyai bin Aktab, yang pada masa hidupnya terhitung pemimpin dan pemuka paling besar orang Yahudi. Suaminya ialah komandan yang mempertahankan benteng Al-Kamus, Ibnu Abil Hukak, dan telah tewas pula dalam mempertahankan bentengnya. Menurut istiadat perang, yang berhak mempunyai Safiyah ialah Rasulullah sendiri. Peraturan perang dari zaman ke zaman memberi hak kepada beliau menjadikan Safiyah hamba sahayanya atau gundiknya. Oleh kerana menghormati kedudukannya di dalam kaumnya, apatah lagi keturunan Harun alaihissalam, Rasulullah telah menikahinya dan mas kawinnya ialah pengembalian kemerdekaannya. Waktu itu Safiyah baru umur 17 tahun. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, ketika dia diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi isteri, beliau lihat ada tanda hijau di tepi matanya. Lalu beliau tanyakan, apa sebabnya? Safiyah bercerita bahawa ketika pernikahannya dengan Ibnu Abil Hukak, pada malam pertama itu Safiyah bermimpi bulan jatuh ke dalam haribaannya. Tetapi terbangun diceritakan mimpinya itu kepada suaminya. Mendengar itu dengan marah, suaminya menjawab, itu hanya mimpi bohong saja. Barangkali engkau menginginkan raja baru di Hijaz itu, Muhammad. Lalu ditamparnya muka isterinya itu sampai mata cincinnya meninggalkan jejak hijau di tepi matanya. Tidak berapa hari kemudian, Khaybar diserang oleh Rasulullah dan tenteranya. Abil Hukak tewas, Safiyah tertawan. Dan setelah menikah, dibawalah Safiyah ke Madinah. Abu Umar bercerita bahawa pada suatu hari Rasulullah tiba giliran pulang ke rumahnya. Beliau dapati Safiyah menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang engkau tangiskan, Safiyah? Dia menjawab, ada orang mengatakan kepadaku bahawa Aisyah dan Hafsah menyindirkanku, menyatakan bahawa mereka lebih utama di sisi engkau daripadaku. Sebab mereka tidak orang lain bagi Rasulullah. Ada juga pertalian keluarga sama-sama keturunan Quraisy. Dengan senyumnya Rasulullah menjawab, mengapa tidak engkau jawab? Mengapa kalian katakan bahawa kalian lebih utama daripadaku, padahal ayahku, nenek moyangku, iaitu Harun, pamanku Musa dan suamiku Muhammad? Demikianlah beliau memujuk isterinya yang baru berusia 17 tahun itu. Ahli sejarah mencatat bahawa pada satu malam sehabis Isyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Safiyah ke dalam masjid. Maka bertemulah dia dengan Bilal dan seorang sahabat yang lain. Terus Rasulullah bersabda, aku kenalkan kepada kalian, ini adalah isteriku Safiyah binti Huyai. Bilal menjawab, mengapalah Rasulullah berkata begitu pada kami? Siapakah antara kami ini yang tidak akan percaya bahawa Rasulullah berjalan dengan isterinya? Beliau menjawab, lebih baik juga aku katakan, kerana dalam segala hal ada-ada saja pendayaan syaitan ke dalam hati manusia. Safiyah terkenal kerana ketinggian budinya dan sangat lemah lembut sifatnya, lagi pemaaf. Pada zaman pemerintahan Saidina Umar, seorang hamba sahayanya perempuan membawa pengaduan kepada Saidina Umar mengatakan bahawa Safiyah masih suka membesarkan hari Sabtu dan masih ada membuat hubungan dengan orang-orang Yahudi. Mendengar berita itu,
Saidina Umar mengutuskan orang menanyakannya kepada beliau. Lalu beliau jawab, tentang hari Sabtu, sama sekali telah aku tinggalkan sejak Allah menggantinya dengan hari Jumaat. Dan tidak aku ganti lagi sampai kiamat. Tentang masih ada hubunganku dengan orang Yahudi, aku mengaku memang aku masih berhubungan dengan beberapa orang antara mereka sebab mereka adalah keluargaku. Wajib aku tetap menghubungkan silaturahmi dengan mereka. Saidina Umar meminta maaf atas kejadian itu. Lalu beliau tanyai hamba sahayanya yang memfitnah itu dengan maksud apa dan siapa yang menyuruh dia membuat fitnah begitu. Terus terang budak itu menjawab, aku diperdayakan oleh syaitan. Dengan tenangnya beliau berkata, sekarang engkau aku merdekakan dari perbudakan dan pergilah dari sini. Beliau meninggal dunia pada bulan Ramadan tahun ke-50. Beliau meninggalkan kekayaan sebanyak 100 ribu dirham. Sepertiga dari harta itu diwasiatkan supaya diserahkan kepada seorang anak saudara perempuannya. Sedang kemenekannya itu masih memeluk agama Yahudi. Yang ke-11, Maimunah binti Harith, isteri ke-11. Maimunah keturunan kabilah Khais Island yang bertemu nasabnya dengan Nabi pada Mudar, jauh sebelum Quraisy. Hampir semua saudaranya perempuan yang seibu bapa menikah dengan bangsawan-bangsawan Quraisy termuka-muka. Kakak Maimunah yang bergelar Ummul Fadal adalah isteri Abbas ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi. Lubabah adiknya menikah dengan Walid bin Mughairah, ibu Khalid bin Walid. Asma isteri Ubayah bin Khalaf. Izzat adalah isteri Ziyad bin Abdullah Al-Hilali. Saudara perempuan Maimunah yang seibu bersama Asma binti Umais adalah isteri Ja'far bin Abu Talib. Dari dialah Ja'far beroleh Abdullah bin Ja'far, Aun bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Setelah Ja'far bin Abu Talib beroleh syahidnya di Perang Mut'ah, Asma itu diperisterikan oleh Ali bin Abu Talib dan dari dia diperolehinya anaknya Yahya bin Ali, Salma binti Umais, bekas isteri Hamzah. Nabi SAW menikahi dia ialah ketika beliau selesai mengerjakan Umratul Qada tahun ke-7. Diutusnya Ja'far bin Abu Talib melamar Maimunah. Lalu diurus hal itu sampai selesai oleh Abbas bin Abu Muttalib yang waktu itu masih berada di Mekah. Selesai mengerjakan umrah, beliau mulanya hendak merayakan pernikahannya itu di Mekah dengan menjamu ketua-ketua Quraisy. Tetapi mereka tidak mahu, bahkan menyuruh Rasulullah lekas berangkat meninggalkan Mekah sebab janji hanya 3 hari. Pada tempat bersama Syarif di luar kota Mekah, beliau mengadakan jamuan walimah pernikahan itu dan di sanalah mereka mulai serumah dalam perjalanan pulang ke Madinah. Usia Maimunah waktu itu telah lebih dari 30 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan dia membawa kesan yang baik sekali dalam hubungan kekeluargaan sebab banyak antara kemenakannya yang mahram bagi dia leluasa bertemu dengan dia setelah berkumpul semua di Madinah, iaitu Ibnu Abbas, Khalid bin Walid, anak-anak Ja'far. Menurut keterangan Syekh Abu Muhammad Ad-Dimyati, beliau meninggal pada tahun 51 Hijrah dalam usia 80 tahun. Yang amat mengharukan dari riwayat itu ialah bahawa tempat beliau meninggal ialah Syarif, tempat dia mulai serumah dengan Rasulullah dahulu itu. Di tempat itu sekarang didirikan sebuah masjid sejarah, iaitu suatu tempat lepas dari Tanaim hendak menjelang Wadi Fatimah dalam perjalanan kita dari Mekah sebelah kiri jalan. Itulah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang mati terdahulu daripada beliau, iaitu Khadijah
yang berkubur di Mekah dan Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith meninggal 8 bulan sesudah menikah berkubur di Bakar di Bakir. Semua isteri beliau berkubur di Bakir belaka kecuali Khadijah yang berkubur di Ma'ala Mekah dan Maimunah yang berkubur di Syarif di luar kota Mekah. Kalau kita perhatikan dengan saksama, semua pernikahan ini selain dari Khadijah adalah berhubungan dengan urusan perjuangan belak. Beliau menikah dengan Aisyah semasa Aisyah lagi kecil, usia 7 tahun. Baru bergaul ketika dia berusia 9 tahun dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun. Lain tidak adalah kerana memperteguh hubungan dengan pembantunya yang utama iaitu Abu Bakar. Kemudian beliau menikah lagi dengan Hafsah. Malahan pernah rujuk setelah berceraikan kerana hendak memperkuat hubungan dengan Umar bin Khattab ayahnya. Dan dengan demikian keempat orang penting yang mengelilinginya iaitu Abu Bakar dan Umar telah dijadikan mertua. Uthman dan Ali dijadikan menantu. Pernikahan beliau dengan Saudah, dengan Ummi Salamah dan dengan Ummi Habibah bin Abu Sufyan adalah kerana membela semata-mata kepada perempuan-perempuan itu kerana menghargai perjuangan mereka. Saudah ketika dinikahinya sudah hampir seusia dengan Khadijah. Pernikahan dengan Juwairiyah binti Al-Harith adalah dalam siasah peperangan iaitu menaklukkan dengan jalan damai sesudah Bani Mustalik dikalahkan. Pernikahan dengan Raihanah dari Bani Quraizah dan Safiyah dari Bani Nadir adalah sebagai lanjutan yang wajar dari kemenangan beliau menghadapi Yahudi Bani Quraizah dan Bani Nadir. Dan pernikahan dengan Maimunah adalah memperkuatkan jaring kekeluargaan. Pernikahan dengan Zainab janda Zaid adalah dalam rangka menghapuskan kebiasaan anak angkat. Hanya rasa hati yang terlebih dahulu telah didinding oleh kebencian, iaitu dari musuh-musuh Islam yang akan menuduh bahawa sekalian perkahwinan itu adalah kerana hawa nafsu dan kemewahan ataupun kerana syahwat Rasul. Adapun bagi orang yang sudi menyelidiki dengan saksama, kehidupan beliau dalam rumah tangga tidaklah mungkin akan timbul syak wasangka yang demikian. Kemudian beliau dengan isteri yang sampai 9 dekat wafat itu tidaklah dapat diserupakan dengan kehidupan sultan-sultan dalam cerita 1001 Malam yang terkenal, iaitu bersenang-senang dengan harem yang dipenuhi oleh berpuluh-puluh gundik dan urusan pemerintahan diserahkan kepada wazir-wazir. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang di Madinah menghadapi musuh-musuhnya, menyerang keluar kota atau mempertahankan kota, memimpin peperangan-peperangan besar sebagai Badar, Uhud, Khandaq, perdamaian Hudaibiyah dan memimpin sendiri perang besar ke Tabuk. Memimpin sendiri pula menaklukkan Mekah, peperangan Hunain dan mengepung kota Taif. Dan kalau pulang ke Madinah, isteri-isterinya menceritakan kehidupan beliau waktu senggang dari perang sampai tegang semutan kakinya lantaran lamanya solat malam. Bukanlah orang yang seperti demikian yang akan menghabiskan waktunya bersenang-senang dikelilingi 9 isteri. Ditilik pula antara isterinya itu hanya seorang yang dinikahinya dalam keadaan anak dara iaitu Aisyah. Nikah gantung dalam usia Aisyah 7 tahun baru serumah setelah usianya 9 tahun. Dan Rasul wafat ketika Aisyah berusia 19 tahun. Maka dapatlah disimpulkan bahawa Aisyah ketika itu masih kanak-kanak. Aisyah menceritakan bahawa pernah sebulan lamanya dapurnya tidak berasap. Meskipun beliau berhak 1/5 dari harta rampasan perang, namun hanya nama saja untuk beliau. Dipilihnya saja agak seekor kuda atau sebilah pedang.
lalu yang lain diserahkannya pada fakir miskin dan kaum kerabat yang melarat. Sehingga Umar bin Khattab pernah menangis di rumah beliau kerana pada saat beliau sampai di puncak kekuasaan dan kebesaran itu, seluruh tanah Arab telah takluk, namun keadaan dalam rumah tangga beliau tetap tidak berubah. Malahan dalam surah Al-Ahzab, pernah diceritakan bahawa semua isteri itu pernah meminta perhiasan dunia kerana selama ini hidup hanya melarat saja. Tapi mereka disuruh memilih, Allah dan Rasulnya kah yang mereka pentingkan atau dunia dengan serba perhiasannya? Akhirnya semua isteri itu memilih biar hidup dalam dengan kekayaan iman daripada hidup dengan perhiasan dunia. Pandangan beliau tentang kehidupan dunia ini telah pernah beliau katakan, apalah ertinya bagiku dunia ini? Aku di dunia hanyalah laksana seorang laki-laki berteduh sejenak di bawah pohon kayu, kemudian pergi dan meninggalkan tempat itu. Bagaimana kita akan membicarakan hal ini sedang waktu dia wafat, perisainya tergadai pada seorang Yahudi, belum ditertebusi. Beliau gadaikan untuk belanja keluarga-keluarga beliau. Beliau telah menerima khususiat yang diberikan Tuhan untuk dirinya, beristeri lebih dari 4 sampai 9. Dan beliau larang umatnya meniru yang demikian, jangan beristeri lebih daripada 4, kerana tanggungjawabnya amat berat. Kita kaum muslimin yang beriman kepadanya menuruti ketentuan Rasul itu dengan taat. Dan percayalah kita dengan sepenuh tulus ikhlas bahawa beliau telah melaksanakan kewajipannya dengan tiada taranya. Sallallahu alaihi wasallam.